Dan kita akan terus saksikan di lintas utama ucapan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad-din kullih wa kafa billahi shahida wa usalli wa sallim 'ala rasulihil karim wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan Yang Terutama, Tuan Datuk Seri Panglima Dr. Haji Jauhar, Datuk Haji Mahirudin Yang Terpetua Negeri Sabah, dan yang amat berbahagia Tuan Puan Datuk Seri Panglima Dr. Hajah Nurlida, saudara saya Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Noor, Ketua Menteri Sabah dan juga Tuan Rumah, dan Yang Amat Berbahagia Datuk Seri Panglima Datuk Hajah Julia, saudara saya Premier Sarawak Tan Sri Datuk Petinggi Abang Johari, Tun Datuk Abang Haji Openg, saudara Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah, Timbalan-Timbalan Premier, Datuk Kuasa Bersama, Pengerusi Datuk Kuasa Bersama, Menteri-Menteri Persekutuan Negeri, rakan-rakan, dan yang penting seluruh rakyat Sabah yang berkumpul ramai. Panas, hujan, tidak kira yang nak dipertahankan semangat Malaysia Madani. Saya mulakan tadi, terima kasih. Saya mulakan tadi dengan menyebut ayat Al-Quran yang bersabit dengan Maulidin Nabi Rasulullah SAW. Dan apa kaitan dengan Malaysia Merdeka dan Malaysia bersama Sabah dan Sarawak? Kerana bagi umat Islam, kelahiran Nabi itu terutama dalam penghijrahan kemudiannya itu adalah untuk memerdekakan, bebaskan Malaysia, bebaskan negara, bebaskan daripada pahaman kolot, bebaskan daripada pahaman jumud, bebas dari perkauman sempit, bebas daripada kebencian antara satu sama lain, bebas daripada menghukum orang dan menzalimi orang. Itu semangat agama, dan saya percaya ini juga semangat yang dipupuk oleh agama-agama kita yang pelbagai di negara ini. Sebab itu saya kaitkan semangat Maulidin Nabi, Maulidin Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam konteks ini ada relevannya dan ada kebijaksanaan, suatu yang unik. Hari ini hari Maulidin Nabi dan hari Malaysia, 61 tahun yang lalu tarikh keramat, dan saya terharu mendengar pidato saudara Ketua Menteri Haji Ji yang menyebut bahawa di sinilah tapak keramat, inilah dimeterai perjanjian penting di antara marhum Tun Abdul Razak, Tun Datuk Mustafa, Tun Fuad Stephens dan pemimpin-pemimpin Sabah lain. Kerana wawasan mereka mau Sabah merdeka bersama dalam Malaysia, mau Sabah menolak penjajahan Inggeris, mau Sabah menikmati pembangunan, mau Sabah tanam semangat apa yang disebut jiwa merdeka. Ini satu lagi tema yang kita harus faham. Apakah Sabah sudah merdeka? Ya. Sarawak merdeka. Semenanjung Tanah Melayu merdeka. Tetapi jiwa merdeka artinya bukan saja menolak pimpinan Inggeris, pimpinan orang asing, tapi mengganti pimpinan pribumi, pimpinan rakyat yang punya jiwa merdeka, yang bekerja berkhidmat tidak untuk memperkayakan diri mereka tetapi membela nasib rakyat. Inilah yang kita tekankan dalam negara kita. Sebab itu program-program pembangunan mesti diteruskan. Saya dengar teliti pidato dan sebelum ini dengan sahabat saya Premier Abang Johari di Sarawak, bahawa kita harus lihat seperti mana bapa-bapa, ibu-ibu kita terdahulu. Negara ini harus
mencatat kemajuan, melihat satu kesatuan bahawa dan memahami sejarah yang getir. Malaysia itu dibentuk dalam keadaan pertarungan sengit dua kuasa besar pada ketika itu, dan kita tersepit di tengah-tengah lautan China Selatan. Dan pada masa itu, berbeda dengan sekarang, kita hadapi negara jiran kita yang kini sahabat karib Indonesia, di bawah Presiden Soekarno, melancarkan serangan ganyang Malaysia kerana tidak mau Sabah dan Sarawak merdeka bersama Malaysia kerana cita-cita mereka untuk menjadikan Kalimantan hak milik mereka. Itu sejarah. Alhamdulillah, semangat persahabatan kita dengan Indonesia dan meletakkan Indonesia sebagai salah satu negara sahabat yang paling akrab bersama Brunei Darussalam. Tetapi jangan lupa tentang kenyataan sejarah itu. Sebab itulah dari awal peruntukan pertahanan sangat tinggi untuk Sabah dan Sarawak. Sarawak hadapi umpamanya gerombolan komunis di sempadan. Pertarungan yang sengit. Sabah hadapi sehinggalah apa yang disebutkan peristiwa Tandum Lahad Datu baru-baru ini. Di Semenanjung dalam pertarungan anak-anak Iban, anak-anak Dayak Sarawak turut terkorban. Di Semenanjung beberapa orang anak-anak Sabah, Kadazan atau Dusun juga terkorban. Di Lahad Datu anak-anak Semenanjung turut terkorban. Jadi saudara-saudara, ini negeri kita. Rakyat mesti faham yang menuntut pengorbanan itu semua kaum dari semua wilayah baru boleh Malaysia bangkit sebagai negara hebat di negeri ini. Saya sengaja tekankan hal ini kerana bila kejayaan baru-baru ini di pentas dunia, anak Sarawak Boni Bunyi Agustin yang menangi emas dalam kategori powerlifting lelaki di Paralimpik Paris, kita tidak kira dari mana, semua rakyat bangga anak kita menang pingat emas di Paris. Begitu juga bila Eddie Bernard memenangi pingat gangsa dalam 100 meter lelaki, kebetulan anak dari Beluran Sabah, kita tak persoal dari mana dia, suku kaum mana dia, agama apa dia. Cuma kita bangga anak Malaysia catat kebanggaan pingat di Paralimpik di Paris. Inilah semangat yang kita nak hidupkan di kalangan kita. Dan saya percaya rakan-rakan generasi pimpinan sini harus ambil iktibar ini. Tidak ada negeri yang tidak bermasalah. Tapi seperti yang saya sebut, timbalan Perdana Menteri bersama saya, Menteri-Menteri, dalam Jemaah Menteri, tak pernah kita putuskan bahawa kalau mau Malaysia ini berjaya, siapa sahaja jadi Perdana Menteri, siapa sahaja jadi Menteri, siapa sahaja jadi pemimpin, dia mesti memimpin seluruh rakyat dan bangsa Malaysia. Keluhan anak kecil di Kundasang ataupun wanita sarat sakit di Kapit atau Manik Urai di Kelantan, itu keluhan yang harus kita dengar. Jadi walaupun saya akui ada masalah yang harus kita selesaikan, tetapi saya bernasib baik sebaik menjawat Perdana Menteri, dua sahabat yang saya menaruh keyakinan penuh, Ketua Menteri Sabah Suruhanjaya Haji Ji, Ketua Menteri Sarawak Premier Abang Johari, bermuafakat bicara dengan terang, tegur dengan baik sebagai sahabat, mengeluh
menuntut, tetapi dalam semangat persahabatan untuk jayakan Malaysia, negara keramat kita. Dan saya harap pemimpin-pemimpin lain belajar dari semangat yang mereka tunjukkan. Tidak benar kalau mengatakan mereka, kalau dikatakan mereka tidak menuntut atau tidak mengeluh atau tidak memohon. Sebagaimana juga saya akan juga meminta dan memohon dari mereka. Tetapi semangat perpaduan hidupkan dan jayakan Malaysia itu ada. Saudara-saudari harus ingat, Malaysia setelah baik maung gelombang COVID-19, sekarang catat satu prestasi pertumbuhan yang baik, dianggap hub semiconductor, dianggap sekarang ini dalam transisi tenaga, Sarawak menjadi pusat di rantau kita, dan Sabah sekarang meletakkan asas untuk terus diangkat sebagai satu negeri hebat dalam negara Malaysia. Saudara-saudara, kerana kita aman, kerana kita bekerja sebagai satu pasukan, kerana tidak ada kebencian dengan kita, tidak ada faham perkauman sempit, faham suku-sukuan, faham wilayah yang hasut dan adu domba. Kerana ketiadaan sikap inilah kita boleh bersatu dan jayakan negeri kita. Jaya Sabah, jaya Malaysia. Jaya Sarawak, jaya Malaysia. Jaya Selangor, jaya Malaysia. Dan inilah semangat yang harus kita hidup di kalangan kita. Saya tidak berhajat untuk mengumumkan apa-apa projek istimewa. Saya dah umumkan minggu lalu. Saya hanya pantau tadi kebetulan tentang Fakulti Perubatan Hospital University Malaysia Sabah yang dianggap atau unjurkan siap sebelum akhir tahun depan. Kita ada institut pusat kanser di Sarawak, maka saya telah umumkan pusat jantung di Kota Kinabalu. Maknanya, kalau ada wafakat, kalau perbincangan dan baik, kalau cadangan-cadangan, memudahkan kita dalam urusan kerja kita. Sebab itu saya sebagai bapa ingin menasihatkan rakan-rakan, bekerjalah sebagai satu pasukan. Hindarlah faham-faham, terutama kadang-kadang keterlaluan seperti yang kita dengar di Semenanjung. Faham perkauman yang keterlaluan, faham agama yang menimbulkan kebencian dan musuh. Kalau dengar ceramah itu tidak ada lain, benci terus. Tidak ada langsung rahmah, compassion dan kasih sayang. Sebab itu untuk belajar dari sejarah penubuhan Malaysia, Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Untuk belajar dari wawasan bapak-bapak pejuang, sama ada di sini atau Temenggung juga, di Sarawak. Semua itu kita belajar apa? Mereka tidak terlalu canggih dalam perbicaraan mereka. Mereka tidak punya sijil berjela-jela, tetapi mereka punya hati nurani dan wawasan yang baik untuk anak-anak bangsa mereka masa akan datang. Inilah yang harus dipupuk, dan saya percaya insya-Allah sama ada dalam perjanjian Malaysia 63 yang terus kita bertungkus lumus bekerja, terutama jawatankuasa teknikal di bawah pimpinan Datuk Seri Fadhil, ataupun apa-apa program lain, kita harus bersama-sama mengangkat martabat semua negeri-negeri dan terutama kawasan pedalaman atau daerah yang terpencil dan kawasan miskin bandar. Itu tekad kita, dan percayalah insya-Allah kita akan lakukan bersama. Saya akhiri sekali lagi dengan menyatakan penghargaan kepada sahabat saya saudara Datuk Seri Haji Ji dan pimpinan jawatankuasa yang menyelenggarakan majlis ini, dan semangat anak-anak Sabah ini luar biasa. Hujan lebat dia tak berganjak. Inilah sebabnya saya 2 minggu sekali datang ke Sabah. Saya ingatkan hari ini Azizah kata dia mesti ikut. Dia mulai bimbang kerana mengapa Abang Anwar terlalu kerap ke Sabah dan ke Sarawak. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Didoakan kata Allah SWT biar agak negara ini jadi megah,
negara ini jadi hebat, dan dalam Malaysia ini kita boleh catat satu kemajuan yang boleh jadi contoh yang hebat. Negara pelbagai kaum, pelbagai agama, tapi satu semangat, satu jiwa merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dimohon. Ya, itu dia ucapan yang cukup bermakna daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ataupun PMX, yang menekankan bahawa keamanan dan juga keharmonian itu adalah asas utama untuk pembentukan satu negara bangsa, dan itulah yang cuba dikekalkan sehinggalah hari ini. Alhamdulillah, untuk kali ini kita berjaya membuktikan betapa tiga wilayah ini telah berjaya mengekalkan sehinggalah sampai ke saat ini.